Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, kali ini saya akan sedikit mencari jejak hama. Ya, sudah beberapa hari saya lihat jejak hama ini tidak ada bangkainya atau tidak ada bekasnya. Nah, ini ternyata pemirsa, nih, karena hama tersebut merugikan buat tumbuh-tumbuhan, ya, soalnya merusak daun yang sudah tumbuh subur, tumbuh hijau dengan lebat ini. Mereka patah dimakan oleh hama. Ini pemirsa, sangat disayangkan. Nah, untuk teman-teman yang barangkali punya solusi gimana cara menghilangkan hama-hama tersebut supaya agar tubuh pohon atau daunnya ini tidak termakan oleh hama tersebut, pemirsa, saya akan coba mencari bekasnya hama-hamanya ini pemirsa. Nah, ini pemirsa hama yang merugikan daun ya. Nih, saya coba buka ini pemirsa nih. Nah, ini pemirsa ulatnya, ini yang sangat merugikan buat daun yang termakan ya. Ini akan saya basmi, nanti saya akan coba lanjutkan untuk episode selanjutnya. Barangkali teman-teman punya solusi bagaimana cara menghilangkan hama tersebut atau mematikan hama tersebut atau apalah, entah, tergantung sahabat teman sahabat Sobat Bonsai TV. Barangkali punya solusi, monggo silakan, saya terima solusinya dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, share dan bagikan kepada teman-teman atau subscribe ya, karena Anda akan mendapatkan video gratis dari saya. Ini pemirsa hamanya yang sangat merugikan waktu ini. Oke. Cukup sekian video singkat dari saya karena saya sangat menyayangkan dengan adanya ini. Maka saya akan lanjutkan nanti untuk episode berikutnya pemirsa, gimana cara mengatasi hama tersebut. Nah, pemirsa. Nih. Ini udah tumbuh subur pemirsa, tapi saya kemarin lihat jejak tersebut kok ada daunnya kemakan hama. Makanya saya coba untuk mengupload ya. Ternyata di sini pemirsa. Nah, nanti saya coba mengatasinya atau mungkin teman-teman solusi monggo silakan. Nah, pemirsa. Ya, jangan lupa tonton video ini dengan cara share, like, komen, bagikan kepada teman-teman, like, share, komen, dan subscribe.